Jauh ketinggalan ku tuan rumah Kabupaten Bogor dina cangkingan medali Kota Bandung musir kan udagan target awal nyengking 174 medali emas. Di awal namula Kota Bandung tebuka target cangkingan posisi dina perak-perakan pekan olahraga daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Tepika poe kaopat, tuan rumah Kabupaten Bogor ngajawul karena hambalan kahiji dina cangkingan medali saheulaan Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Sajroning kitu Kota Bandung kudu ngarasa sugema nempatan hambalan kedua anu geseh medali meh-mehan satengah tina jumlah pinunjuk. Tepika poe rebo beurang, Kabupaten Bogor nyangking 101 medali emas, ari Kota Bandung kakara nyangking 58 medali emas. Dihandapkeun Kota Bandung aya Kabupaten Bekasi kalawan cangkingan 38 medali emas dituturkeun ku Kota Bogor anu nyangking 33 emas. Ketua Umum KONI Kota Bandung ngerong cangkingan medali kontingen tuan rumah minang kahaan wajar. Pangna kitu target anu dipiharap ku tuan rumah batan Kota Bandung jauh pisan bedana. Henteu kawas Kota Bandung anu nargetkeun 174 medali emas, Kabupaten Bogor nargetkeun 312 emas dina Porda ke-13 tahun 2018. Ketua Umum KONI Kota Bandung Aan Johana Ngembohan, luyu kana cangkingan jumlah medali jeung Kabupaten Bogor, tangtuna pamohalan ka udag. Kukituna pihakna museur kana jumlah cangkingan medali. Upama ditilik kana jumlah medali anu kacangking tepi ka kiwari masih on the track. Pihak Naoge optimis bakal mampu nyumponan target anu dicindekeun. Dimanapun kita posisi nanti, apakah ke satu, kedua, tapi insya Allah target tidak akan kurang dari apa yang sudah kita canangkan. Oke. Gajinya tuan rumah masih cukup optimis untuk sementara. Kalau dilihat dari target secara keseluruhan kan kita jauh. Tuan rumah menargetkan 312. Wajar ketika pasti sekarang tuan rumah masih di atas kita. Kita 174, gimana kita mau ngejar untuk jumlah 300 itu. Jadi wajar ketika posisinya seperti itu. Makanya dari awal kan kita tidak menargetkan untuk masalah posisi, tapi target raihan medali. Tapi poe kaopat 358 medali emas anu dicangking ku patandang. Ari medali anu masih diparebutkeun tapi poe pamungkas nitih 521 emas. Tapi kakiwari, sababaraha cabang olahraga pungkas ditandingkan, diantarana terjun payung, futsal, judo, bulu tangkis, tinju, tur tarenang. Irfan Haryadi, Hermanto Sidik, Bandung TV.